Gubernur Kalbar Sutarmiji ingatkan aparatur sipil negara atau ASN tidak terlibat politik praktis, sebab hal itu menjadikan pemerintah terkotak-kotak sehingga mengganggu kinerja dan berdampak buruk untuk kemajuan Kalbar. Aparatur sipil negara atau ASN kembali diingatkan Gubernur Kalbar Sutarmiji tidak terlibat politik praktis, seperti menjadi pendukung atau tim sukses kepala daerah atau anggota legislatif saat masa pemilu. Hal ini disampaikan Sutarmiji di sela rapat kerja bersama Bupati, Wali Kota, dan Camat Sekalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar Senin pagi. ASN terlibat politik praktis dikhawatirkan membuat pemerintah terkotak-kotak atau kelompok, sehingga mengganggu kinerja dan berdampak buruk untuk kemajuan Kalbar. Nah, orang yang cenderung misal ikut-ikutan berpolitik praktis dan lain sebagainya, jadi tim sukses bayangan dan lain sebagainya, itu cenderung nanti tidak akan berprestasi. Kenapa? Karena dia akan berpikir ya dia bagian dari pemenang, kemudian ada kelompok yang tak menang, kelompok yang merasa tak menang itu tidak akan mendukung atau program itu. Saya mantan wali kota Pontianak dua periode ini meminta sebaiknya para ASN berlaku netral, menunjukkan prestasi kerja, sebab Sutarmiji memastikan tidak mungkin pegawai yang berprestasi akan dibuang. Maulid Pontipi memberitakan.